Sebahagian daripada 10,000 pengusaha kantin sekolah di seluruh negara berisiko muflis disebabkan tidak mampu membayar semula pembiayaan kewangan secara berterusan. Setiausaha Persatuan Pengusaha Kantin Sekolah Malaysia PPKSM Siti Normah Madesa berkata, antara faktornya adalah disebabkan kebanyakan pengusaha akan tamat kontrak tender hujung tahun ini. Sedangkan katanya perniagaan kantin sekolah teruk terjejas sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan Mac lalu susulan pandemik COVID-19. Katanya selama PKP dilaksanakan, pengusaha menanggung kerugian teruk dan hanya 20% pendapatan atau ada yang langsung tidak balik modal. Beliau ditemui dalam sidang media selepas membuat aduan di Pejabat Badan Bukan Kerajaan NGO Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia IKLAS di Kajang pada Rabu. Hadir sama Presiden IKLAS, Datuk Muhammad Rizwan Abdullah dan Timbalan Setiausaha PPKSM Salma Osman. Kami ada setengah ahli yang ada membuat pinjaman pembiayaan perniagaan selama tempoh 2 tahun. Biasanya kantin kita tender selama 2 tahun. Jadi dia target untuk bayar loan selama 2 tahun. Tetapi hanya dapat berniaga setahun sahaja. So dalam masa setahun ni dia tak dapat buat pembayaran kepada bank, tetapi perlu ditangguhkan kepada tahun hadapan. Sedangkan tahun hadapan sudah tak ada tender lagi untuk diusahakan. So pengusaha kantin tersebut telah terputus pendapatan. Jadi kami sangat prihatin dengan nasib pengusaha kantin, dan kami juga harap kerajaan pusat bantulah pengusaha kantin yang sedang mengalami masalah macam ni sekarang. Mereka menanggung hutang yang perlu dijelaskan kerana ia adalah penangguhan yang perlu dijelaskan juga pada setelah tamat moratorium. Tetapi tender kantin dah tamat. Jadi kebanyakan pengusaha kantin sangat menghadapi jalan buntu.